Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Belajar Rongsokan Kali ini kita akan membahas modem router dari TP-Link Di sini mempunyai 16 pot dengan model TL SF10160 100 megabit megapixel. Jadi di sini dia mempunyai 16 pot. Biasanya untuk jenis limbah ini jika hidup dan normal, di tes satu per satu potnya bisa menjadi router bahan yang biasa dibeli secara satuan. Akan tetapi di video ini saya mempunyai router wavy tefeling 16 pot dengan keadaan mati total dan sudah tidak bisa digunakan. Jadi di kesempatan begini kita akan memberikan konten tentang router WiFi 16 port keluaran dari TP-Link. Di sini kita akan coba membongkar dan di akhir video juga kita akan menjelaskan masuk dalam kategori jenis limbah apa dan kita akan coba menimbang jika dalam video ini masuk ke dalam panel kiloan. Jadi tanpa panjang lebar kita langsung mencoba membongkar agar kawan-kawan bisa belajar bersama tentang limbah dari rotor wv tp-link 16 pot yang ada di video ini jadi kawan-kawan bisa belajar bersama tentunya untuk para pemula yang baru belajar mengenal limbah rongsokan ternyata untuk limbah dari Wifi rotor 16 pot keluaran tp mempunyai IC kotak besar seperti di video Biasanya untuk jenis PCB panel seperti ini masuk ke dalam kategori panel A atau yang sering kita sebut dengan B+. Di sini kita kasih sampel harga Rp70.000 per 1 kg. Untuk berat PCB panel di sini 0,220 gram. Untuk hasil timbangan kita akan coba tampilkan di layar video. Jadi kawan-kawan bisa belajar bersama tentang limbah dari wifi rotor 16 pot keluaran dari TP-Link. Jadi di sini saya hanya memberikan harga sampel dan kategori jenis limbah dari TP-Link yang ada di video ini. Untuk harga valid bisa ditanyakan di para pengepul yang ada di lokasi rekan-rekan saat ini. Karena saya hanya memberikan sekali lagi informasi tentang jenis limbah dari Wifi rotor TP-Link dengan 16 pot yang ada di video dirasa informasi yang kita sampaikan bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari sekali lagi saya informasikan channel ini hanya memberikan edukasi dan informasi tentang segala jenis limbah yang memang laku di dunia rosokan dengan berbagai kategori dan kesempatan untuk kita mendapatkan keuntungan. Jadi sekali lagi saya himbau untuk harga valid bisa ditanyakan di lokasi rekan-rekan saat ini. Jadi sudah cukup jelas untuk WV16 volt keluaran dari TP-Link ini masuk ke dalam panel mix A atau B+. Berjumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel Belajar Rongsokan.